Halo pemirsa Metro TV, jadi hari ini Presiden Joko Widodo akan datang langsung mengunjungi dan juga melakukan peninjauan sekaligus meresmikan salah satu persemayan yang ada di Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur yang akan nantinya menjadi ibu kota Nusantara. Nah, di sini Presiden akan meninjau seluruh kegiatan penanaman bibit pohon kehutanan dan juga bibit buah-buahan begitu. Nantinya puluhan juta bibit tersebut akan dibawa ke IKN dan akan ditanam di sejumlah tanah-tanah yang dianggap mengalami krisis. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk lokasi atau area persemaian ini memakai konsep KPBU, jadi kerjasama antara pemerintah kemudian dengan badan usaha. Jadi untuk yang mengelola daerah persemaian Mentawir ini adalah dari pihak KLHK bekerjasama dengan PUPR dan juga dari pihak swasta. Total ada sekitar 32,5 hektar untuk area persemaian yang ada di Mentawir ini. Jadi nanti kita akan menyaksikan apa saja agenda Presiden selain menghadiri peresmian persemaian Mentawir. Nanti Presiden juga akan melakukan groundbreaking kepada sejumlah fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.